Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster bagi para lansia dan dosis kedua untuk anak-anak yang digelar di Gedung Community Center Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa 25 Januari 2022. Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi berharap agar vaksinasi tersebut bisa melindungi masyarakat dari paparan virus COVID-19. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi atas tingginya pencapaian angka persentase vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau. Enggak. Kemarin vaksin dosis 1, rasanya gimana? Ada sakit atau bisa cerita? Rasanya enggak ada sakit, biasa. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah kasih vaksin ke kami. Hari ini senang sekali saya bisa hadir di Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya datang ini di Kabupaten Bintan, dan saya melihat tidak hanya di sini yang dilakukan vaksinasi, baik vaksinasi yang kedua, baik vaksinasi booster yang ketiga, yaitu di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang. Kita harapkan dengan vaksinasi yang ketiga, vaksinasi booster, kemudian yang kedua juga, ini akan memagari kita semuanya agar penyebaran COVID, penyebaran varian Delta, penyebaran varian Omikron bisa kita lakukan. Dan saya sangat senang, sangat bangga bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini vaksinasinya sudah sangat tinggi, dan kita harapkan masyarakat semuanya terlindungi setelah melakukan vaksinasi. Dari Bintan, Tim Sinpo TV melaporkan.